Hey guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin molen. Ini aku bikinnya partai besar. Oke, kita langsung cek bahan-bahannya ya. Oke, ini ada 1 kilo terigu. Ini ada 200 gram tapioka, tepung tapioka. Dan ini ada 200 gram gula halus. Ini ada 400 gram mentega. Nah, terus ini ada garam 2 sendok teh, baking powder 2 sendok teh. Ini ada airnya 400 ml dan ini pisangnya secukupnya. Pisang aku pakai pisang tanduk ya. Oke. Pertama-tama kita campurkan bahan terigunya. Gula halus. Ini ada garam sama baking powder, masukkan semua. Kita masukkan menteganya semuanya. Oke guys, kita aduk-aduk sampai tercampur rata menteganya sama terigu. Bahan-bahannya tercampur semua. Lalu kita masukkan air sedikit demi sedikit. Diamkan kurang lebih 30 menit ya guys, baru kita bikin. Oke guys, ini udah 30 menit. Kita pipihkan seperti ini. Oke, ini pisangnya yang udah dipotong-potong. Teken biar nggak copot kalau pas digoreng. Oke guys, ini hasilnya. Nah, sekarang kita mau goreng. Ini minyaknya udah panas, kita masukkan aja. Pakai api sedang ya guys. Oke, cukup segini. Dalam sudah kuning seperti ini tandanya udah matang, kita angkat. Ini udah jadi molenya, tinggal ditaruh ke box.